Halo, selamat datang di channel YouTube saya. Yaitu dalam video ini saya akan memperagakan proses-proses pengelasan elektro slug welding atau yang disebut dengan ESW. Dalam video ini saya akan menunjukkan bagaimana cara menggunakan elektro slug welding dalam aplikasi pengelasan untuk box beam. Nah, dalam kali ini kita akan menggunakannya dalam box beam, yaitu untuk sebuah project power plant yang ada di Indonesia. Jadi kita akan menunjukkan bagaimana cara pengoperasiannya. Seperti tampak dalam video ini adalah sudah proses pengelasan. Dalam proses pengelasan ini adalah dia mempunyai parameter-parameter tertentu, ada yaitu ampere, voltase, dan oxlade. Oxlade itu adalah daya goyangnya, dia ada bergoyang, itu nozzle-nya itu dia ada goyangannya. Kemudian sini juga ada voltase. Voltase yang kita gunakan adalah 48, dan ampere yang kita gunakan adalah sekitar 480. Nah, ini kita akan lihat di sini ada lubangnya besar. Nah, ini yang chip yang ini dia akan putar kiri dan putar kanan, itu namanya oscillate. Nah, itu ada durasinya. Ketika dia di pinggir, dia adalah sekitar 2 menit 2 detik. Dan kemudian dia akan berjalan ke kanan lagi. Dia pun akan ditahan di sana sekitar 2 menit juga. Nah, lalu dia balik lagi. Nah, begitulah dia terus sampai dia naik ke atas. Nah, untuk temperatur di sini kita bisa kontrol. Temperaturnya itu adalah di bawah 700. Ya, di bawah 700. Atau di atas 600. Nah, di sini kita dapat bisa lihat bahwa saat proses pengelasan itu selalu ditambahkan slug. Slugnya itu ditambahkan sedikit-sedikit dari atas. Nah, dalam video ini itu pengelasan kita coba menggunakan kaca las hitam, ya, black lens. Seperti inilah dia penampakannya ketika dia dalam proses pengelasan menggunakan black lens, ya, kacamata hitam. Jadi dia itu berjalan, ya, apa namanya itu, speednya itu berjalan kiri kanan, namun dia perlahan. Ambil juga dia naik. Dalam pengoperasian mesin ESW ini pun dibutuhkan keahlian daripada operator. Operatornya perlu di training, diedukasi, karena kenapa ini alat-alatnya sangat mahal sekali, ya, semua ini dari Jepang, dari Jepang semua, karena hanya Jepang yang ada di Asia mungkin, ya.